sahabat Bapak Dekanus Muhammad Saleh yang sama-sama dihormati guru kita Al-Muqtaram Al-Ustaz Iwan Yusuf S.A.G. yang saya hormati Ketua Majelis Ketua Masjid Al-Musannif, orang tua kita Bapak Haji Bapak Habib Sadibi, para Ketua RT, Ketua RW, LMK, PKK, para kader, Bapak-bapak, Ibu sekalian, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami. Saya mohon izin untuk memimpin zikir dan tahlil pada sore hari ini, Bapak. Dengan sama-sama kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di dalam keseharian kita ada kehilafan, kealpaan, baik ucapan atau tindakan. Mudah-mudahan dengan istighfar ini Allah hapus segala dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilayhi min jami'il ba'si wal dhunub la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sayyidun lillahi lahumul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. Itu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Lurah Manggarai Selatan kepada Bapak Rahmat Mulyadi Esos. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang pertama, sama-sama kita ucapkan terima syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dalam malam ini kita masih diberikan kesehatan berkumpul juga di tempat yang berbahagia ini, yaitu di kantor Kelurahan Manggarai Selatan dalam rangka kegiatan silaturahmi majelis taklim. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan yang pertama salam hormat kepada Al-Muqtaram Al-Ustaz Iwan Yusuf. Ketemu lagi kita Pak Ustaz ya, yang ke-10 kemarin. Yang terhormat pengurus dan jajaran pengurus Masjid Al-Musannif, segenap RW, RT, tokoh masyarakat, dan juga ibu-ibu PKK ya. Saya ucapkan terima kasih karena telah memenuhi undangan kami. Dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mungkin lupa kelewat Pak Camat. Sudah nyolek-nyolek saya. Ya Pak Camat yang dibagi oleh Pak Camat. Yang pertama ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para ketua RT, ketua RW dan segenap pengurus masjid dan musola, karena tarawih keliling kemarin berjalan dengan baik dan lancar dari mulai RW 1 sampai RW 10 ya. Kita kemarin menggapai 7 musola
dan 3 masjid. Berapa musholah lagi yang belum terjamah, mudah-mudahan di tahun depan bisa kita kelilingi. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih karena ini kemarin kita edarkan mafgar Pak Wakil dari Bagis Jakarta Selatan. Alhamdulillah ada sudah yang beberapa kembali ya. Dan satu hal yang saya cukup tertarik yaitu dari RT 11 RW 2 itu ternyata mampu mengumpulkan 2 juta rupiah dari Papua. Alhamdulillah ini RT 11 RW 2 sebagai pengumpul terbanyak. Ada gak orang ini? Hah? Gak hadir? Siapa yang kasih hadiah tadinya gak hadir ya udah. Nanti kita tungguin dia datang ya. Makanya kalau belum nama lo cepet datang. Ya selamat buat Pak RT 11 RW 2. Ini kira yang belum kirim jis ke kita, ya mafgar ke kita, barangkali masih ditunggu nih ya. Kalau memang ini 2 juta lampaui, kalau bisa 3 juta gitu. Ya syukur-syukur 10 juta kan gitu ya, pokoknya tata aja dah ya. Jangan sampai hilang. Oh, kalau hilang kemarin tadi yang hilang loh, hilang berapa? 1 juta sekarang weh, 1 juta oh iya, hilang denda 1 juta baik. Nah, ini mentang-mentang gak hilang diisi cuma 100 ribu, 50 ribu mahal. Tahu mampu kita taikan sebenarnya kinerjanya lebih tinggi lagi. Nah, ini mungkinnya ada 11 RW 2 mampu sampai 2 juta. Kita ada 168 RT. Kalau satu RT nya 2 juta itu berapa? Padahal tahun ini di Banjis RW 2 ya. Aja RW 2 kita kan nanti rencananya bedah rumah di sana ya, nah, itu bisa kembali lagi kita untuk kegiatan rumah, untuk kegiatan perbaikan masjid dan lain sebagainya. Nah, itu karena nanti akan dikelola dan dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah. Dan tentunya barangkali yang terakhir, saya juga ingin mengingatkan kembali kepada para ketua RT atau masyarakat, karena sekarang sudah masuk ya menjelang akhir-akhir Ramadan, tentunya kriminalitas semakin meningkat. Saya pesan-pesan banget dah ya, yang mau pulang kampung titip ke tetangganya gitu. Titip ke tetangganya, ngomong sama RT-nya supaya bantuin jaga, tetap tingkatkan stabilitas di lingkungan, tingkatkan keamanan di lingkungan. Saya berterima kasih ini karena alhamdulillah tahun ini gak ada gejolak ya, mudah-mudahan kita pertahankan terus ya. Gejolak ya riak-riak dikit itu aja ya kan. Nah, tapi di kita yang parah itu tidak ada. Nah, ini bisa kita pertahankan terus, kita jaga terus, mudah-mudahan sampai nanti Idul Fitri, kemudian lepas Idul Fitri masih kita bisa pertahankan secara baik. Dan seterusnya lingkungan kita tetap aman, nyaman, tertib. Biasanya barangkali dapat saya sampaikan nanti lebih lanjut, barangkali saya minta arahan lebih lanjut dari Pak Wakil Camat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menyampaikan kita nikmat sehat walafiat, dan tentunya yang paling utama adalah nikmat iman Islam. Dan tentunya kita panjatkan salam dan salam kita senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para buah gajah Semangat Selatan beserta seluruh jajaran yang saya hormati, para ketua RW, kemudian LFK, para ketua RT dan pengurus atau mewakili, ibu-ibu PKK, para tokoh masyarakat, tokoh ibu sekalian yang digunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah ya. Alhamdulillah bulan Manggarai Selatan ini sampai dengan saat ini dengan situasi aman kondusif ya. Tentunya saya pribadi dan ucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya, dan tentunya bermanfaat ya, bukan bagi siapa-siapa tapi bagi masyarakat itu sendiri ya, bagi kita semua.
ya, yang menikmati drumnya kita berbentuk masing-masing. Ya, harapan sesekali yang sudah berjalan di masing-masing MP kita bisa dilakukan. Alhamdulillah ketika kita sudah memasuki 10 hari terakhir pada kesempatan ini, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah puasa kita, amal-amal ibadah lainnya, apakah itu salat tarawihnya, tadarus dan sebagainya hingga akhirnya bulan suci Ramadan, dan kita kembali kepada kesucian, ya, dan tentunya nanti pada Idul Fitri nanti kita saling bermaafan, ya, kita bersihkan hati, ya, kita saling bersih apa silaturahmi antar tetangga, pada keluarga dan terutama pada keluarga kita, orang-orang tua kita, ya, dan tentu kita doakan mungkin keluarga kita sampai saat ini mungkin belum kesempatan menjalankan ibadah puasa karena satu hal, ya, mungkin karena sakit dan sebagainya, ya, kita doakan bahwa mereka bisa diberikan kesembuhan, ya, dan mereka bisa diberikan kesempatan menjalankan ibadah puasa pada tahun ini, dan tentunya pada kita diberi kepada Allah untuk disampaikan kepada puasa tahun ini yang akan datang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Puasa tahun juga saya sebagai ketua PMI Kota Kecamatan Tegal, ya tadi kalau Pak Bilang menyampaikan JIS, ya kalau JIS-nya itu untuk masyarakat, PMI juga untuk pegawai masyarakat, ya. Kita kemarin sudah menggali dana BNI, ya, tahun ini bisa tercapai, ya, dana BNI, ya, itu digunakan untuk kegiatan sosial masyarakat juga, namun lebih mengarah kepada penanggulangan bencana, ya. Kalau ada bencana-bencana yang sudah besar, baik banjir, kebakaran, yang menimbulkan korban jiwa maupun pengungsian, ya, dari BNI itu biasanya akan langsung turun membantu, ya, baik penanganan fungsi kulit atau memberikan makanan, dapur umum dan sebagainya, ya. Samping itu juga dan bagi yang dikumpulkan dari beberapa sekalian itu diolah untuk kegiatan operasional PMI, diantaranya itu untuk mengolah darah, ya, darah yang disumbangkan oleh pada donatur, ya, di markas PMI maupun di yang ada di kota Jakarta Selatan. Pak Ibu LMK, Ibu-ibu PKK, segenap pengurus musola dan masjid, Bapak RT, Bapak RW beserta dengan jajarannya, hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberikan kepada kita taufik, hidayah, bimbingan dan petunjuknya, sehingga alhamdulillah summa alhamdulillah dengan izinnya kita bisa hadir di halaman Kelurahan Manggarai Selatan dengan suasana yang cukup sejuk. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini akan membawa suatu berkah buat kelurahan kita supaya lebih maju lagi ke depan, dan lurah kita mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang hadir di sini semuanya insya Allah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Musa pernah bercakap-cakap dengan Allah. Kata Nabi Musa, "Ya Rab, adakah orang yang lebih mulia daripada aku?" Kemudian kata Allah, "Wahai Musa, di antara kamu dan aku masih terdapat 70 ribu dinding. Yang memisahkan pembicaraan kita itu masih dipisahkan oleh 70 ribu dinding. Di mana tebalnya satu lapis dinding itu 70 tahun perjalanan." Bu, pernah ibu jalan 70 tahun? Enggak pernah kan? Tapi nanti di akhir zaman ada satu umat namanya umat Muhammad, ketika memucat bibir-bibir mereka menahan haus, ketika memutih muka-muka mereka menahan lapar, aku angkat dinding-dinding di antara aku dan hambaku, apa yang mereka minta aku beri,
as-saumuli wa ana ajibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasannya langsung kepada mereka. Tujuh, mulut nih. Lidah, apa kata Rasul? Salamatul insan min. Allah. Oh!